Rasulullah SAW telah bersabda Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat Fadakhalat fihan nar Fala hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard Hadis ini tentu sahih riwayat Bukhari nomor 3482 Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut Disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum Di saat ia mengurungnya dan tidak pula membiarkannya memakan serangga tanah ya, Ada kisah seorang wanita Dia karena jengkel sama kucing itu memakan makanannya Atau mengambil sesuatu yang dia tidak izinkan Maka dia marah, kucing itu dimasukkan dalam satu ruangan Ditutup semua jendela dan pintunya nggak dikasih makan, gak disimu sampai mati Maka gara-gara itu Allah pun membinasakan dia masuk ke dalam api neraka jadi nggak boleh kita hukum seperti itu. Karena kucing dianggap bukan seperti manusia, tidak berakal. Dia kalau curi makanan dia nggak ngerti bukan seperti kita, gitu ya. Maka apa boleh buat itu rezekinya dan dibiarkan seperti itulah.